Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandar Petaling Jaya untuk kita menyaksikan lawan Piala FA pusingan kedua di antara Selangor dan juga Kuala Lumpur City. Dua pasukan yang mencari satu lagi slot ke peringkat suku akhir, di mana pemenang di antara kedua-dua pasukan ini akan menentang Sabah pada 23 Julai nanti. Jauh dalam mencari Quentin Cheng. Masih lagi Quentin. Hantar ke tengah, peluang. Gagal untuk disambar oleh Yuri Kayon ketika ini. Bukhari Ajman hantar semula ke tengah, peluang untuk Yuri. Turning cuba dilakukan. Masih lagi Yuri, cuba dilakukan. Jaya ditampan oleh pertahanan KL City. Itu asakan yang dilakukan oleh Selangor, si Yuri dan juga Kayon. Dari Mukhairi Ajmal ke tengah. Jaya disekat tandukan yang cuba dilakukan oleh Yezan. Ramai Morales serangan balas untuk KL City. Paulo Zazui. Antara mencari Jordan Minta. Jadi tandu oleh Sam. Zafri Haya peluang ketiga ini untuk Zafri Haya. Kat tinggi melewati Palanggo sampai Jordan Minta. Dan juga Syarun Nazi mengalami kecederaan akibat pelanggaran yang berlaku sebelum itu. Menang akan layak ke peringkat suku akhir bertemu dengan Sabah pada 23 Julai nanti di Likas. Sambil itu peluang untuk Selangor. Bagaimana? Dan jaringan! Satu peluang yang disempurnakan oleh pemain yang baru dibawa masuk, Alif Haikal, menyempurnakan kekalutan yang berlaku di dalam kawasan penalti KL City untuk memberikan Selangor jaringan yang pertama. Alif Haikal, kemasukannya membawa cahaya untuk Selangor memecah kebuntuan. Selepas menanti hampir 60 minit permainan, dia masuk menggantikan Ten Aung dan terus memberikan impak yang cukup positif. Jadi Alif Haikal memastikan Selangor mendahului 1-0 ketika ini. Tasan yang baik, Zafri Yahya. Masih lagi Zafri. Adin, Jordan Minta. Ruang untuk Jordan Minta. Dari Jordan Minta, diselamatkan oleh Sam Somerville. Satu peluang kemasan dimiliki oleh KL City. Namun Sam Somerville menafikannya. Jaya untuk melakukan tepisan. Menggagalkan percubaan dan peluang yang dimiliki oleh Jordan Minta. Percubaan ini menghasilkan jaringan penyemaan buat KL City. Dari Jordan Minta. Percubaan tepat. Namun berjaya diselamatkan dengan baik oleh Sam Somerville. Nego Selangor. Sekali lagi dari Hadin. Terkala diselamatkan oleh Sam Somerville. Gekalo terlepas. Sekali lagi percubaan juga terlepas. Oh, satu peluang kemasan dimiliki oleh KL City. Dua percubaan. Satu diselamatkan oleh Somerville. Dan yang kedua agak tinggi dari Arif. Lepas dari Arif Syakirin. Lagi dan itu dia usai panjang menamatkan aksi di Stadium MDPJ. Selangor mengesahkan slot ke peringkat suku akhir. Menafikan peluang cabaran KL City pada aksi di pusingan kedua ini. Jadi jaringan tunggal perlawanan menuju Alif Haikal menit ke-62 sudah cukup untuk memastikan Selangor mara ke peringkat suku akhir dan akan menentang Sabah pada 23 Julai nanti.